Assalamualaikum. Bapak Saiful? Iya, Pak. Halo. Benar Bapak Saiful? Iya, benar. Kita bicara di situ saja, takutnya mengganggu lalu lintas, Pak. Mari. Bapak baru bangun tidur nih. Iya. Capek, Pak? Ya, ngantuk, Pak. Dari subuh sih naliknya. Bapak setiap hari di sini ngetemnya? Iya. Ada orang di ujung, ada di sini. Kalau ngasuh di sini. Ini bajai milik sendiri atau? Bukan, Pak. Setoran. Setoran? Iya. Berapa perharinya, Pak? 12. 12.000? 120. 120.000 maksudnya? Iya. Oh. Hari ini sudah terkumpul belum setoran? Belum ada. Baru dari 50.000. Baru dari 50.000? Iya. Lalu bagaimana nanti yang punya bajai? Ya, pastikan menagih. Ya, kadang kita tulisin dulu. Kita sampai pagi lagi. Oh, ini sampai pagi lagi, iya, Bapak? Iya, kalau nggak dapat duit. Tapi kalau satu hari sudah sampai 150.000, biasanya Bapak pulang? Pulang. Berarti hanya bawa pulang 30.000 doang? Kadang-kadang, tentu sih, kadang-kadang 25.000, kadang 30, kalau gede 50.000. Paling besar itu ya? Iya. Anak ada berapa semuanya? 6. 6? Iya. Tiap anak sudah bersekolah atau sudah menikah, Pak? Yang nikah udah 3. 3 ya? Tapi yang satu mesti nganggur, Pak. Kenapa bisa nganggur? Gak punya ijazah, dan SD sih, sekolahnya penting. Gak punya ijazah. Jadi saya gak mampu ngebiayain sampai SMP. Rumah Bapak di mana? Rumah saya gang sini bisa sampai ujung untuk belok kiri. Sewa atau milik sendiri? Punya nenek, udah meninggal neneknya. Dikasih. Dikasih? Iya, nenek. Bapak Saiful? Iya, Pak. Saya dapat informasi anak Bapak ada yang kurang sehat ya? Iya, benar, Pak. Kenapa, Pak? Saya setupan tinggal suaminya, Pak. Benar-benar susah, Pak. Anak saya satu, setup begini, gak ada suaminya, gak ada bapaknya. Dan saya usaha, Pak, dia begini, Pak. Tapi kan memang segala konsekuensinya, anak yang sudah dilahirkan harus dirawat sampai dia besar. Ya, sampai saya biayain semuanya, Pak. Sampai saya ngutang-ngutang, mati-matiin duit buat anak cucu saya. Utangnya berapa, Pak? Udah dibayar semuanya sama dari BPJS, Pak. Dari itu. Berapa, Pak, semuanya? Semuanya 33 juta, Pak. 33 juta? Iya. Itu Bapak bisa menabung untuk membayar hutang itu sudah sangat bagus sekali. Iya, bukan nabung itu dari Pak RT, Pak RW, kita tolong kita minta bantu gitu resmiannya. Oh, gitu. Jadi dari kelurahan, saya minta bantu pertolongan dari wali kota. Oh, jadi ada penggalangan dana untuk, iya, Bapak Saiful. Iya. Itu anak saya lahirnya, Pak, di Makup, Pak, di open cucu sayanya. Oh, lahirannya di vakum? Iya, Pak. Nggak normal berarti? Enggak. Satu demi satu permasalahan Bapak sudah Bapak selesaikan. Apakah Bapak mau terus menjadi supir bajai? Ya, Pak, mau aja, Pak. Kalau ada punya modal, masih mau jualan, Pak. Saya nggak mau jual lagi, saya capek, saya setoran, Pak. Saya soalnya itu mahal, kalau lagi sepi, soalnya ada banyak online, saya nggak. Iya, betul. Itu adalah sebuah persaingan, iya, Pak, di Kota Jakarta. Nggak bisa nyari, Pak. Terus kemana lagi nyari duit, Pak, mati-matian siang malam, bak beku, kesana ke sini. Ya. Apapun permasalahannya, Bapak harus sabar, ikhlas. Pasti ada jalan, Pak. Sudah, jangan nangis lagi, Pak, ya. Bapak seorang laki-laki, harus tegar. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Sabar ya, Pak. Mari bangun, Pak. Mari. Baik, saya sudah mengerti apa yang Bapak rasakan saat ini. Mudah-mudahan ini adalah sebuah jalan, Pak. Ajudan! Sebenarnya kesuksesan itu tidak memandang usia, Pak. Bisa datang pada siapapun, latar belakang siapapun. Yang penting Bapak jangan sedih. Saya mau Bapak harus manfaatkan peluang ini, Pak, ya. Jangan disia-siakan. Saya ucapkan selamat untuk Bapak Saiful. Berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah untuk Bapak Saiful Banjakan. Alhamdulillah.
Semangat, Pak, semangat. Semangat ya, Pak, ya. Ini dari Allah ya, Pak. Ya, astagfirullah. Saya ucapkan selamat untuk Bapak Saiful berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta cash dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak harus habiskan. Manfaatkan supaya kehidupan Bapak bisa jadi jauh lebih baik. Waktu Bapak tidak banyak, hanya 33 menit. Saya mau Bapak ke pasar bawa bajainya. Baja saya. Ya, bawa bajainya ke pasar, barang-barang yang Bapak belanjakan taruh di belakang. Bisa. Ya. Bisa ya, atur. Angel sama Bapak Ari harus bisa masuk di dalam. Pokoknya jadikanlah bajai ini sebagai sebuah cerita, Pak. Sebuah sejarah bahwa Bapak akan bangkit. Bapak Saiful? Siap, Pak. Sudah siap? Siap. Baik. Dalam hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Bapak, jangan belanja. Ada minggir. Beli es sama kopi. Es sama kopi. Iya. Gitu ya, iya. Istri bisa bikin, Pak. Bisa, makanya dia berusaha dagang di rumah saya. Kamu punya kulkas ya di rumah buat bikin esnya? Belum punya. Iya. Iya. Jadi kulkas, kopi, es. Iya. Jangan kopi emas ya, Pak, ya. Woi, pengen, woi. Woi, cepat, woi. Misi, stop sini aja, Bang. Iya, ya. Abangnya dapat uang kan ya, titip ya. Ya, jangan dimakan abang. Ayo, jangan. Jangan. Ayo, Pak. Bapak mau beli apa dulu? Beli sembako dulu. Sembako. Bapak, seperti mie goreng sedus. Belinya jangan kayak beli harian, Pak. Beli tahunan, Pak. Uangnya nggak habis-habis ini. Cepetan, Pak. Ayo cepat. Mie tiga. Mie tiga goreng. Mie tiga rebus. Ya. Soto, soto. Siapin kopi dong. Ya. Sedur. Kopi susunya sedur. Ya. Bapaknya mau dagang kopi. Sama lagi gulanya, Pak. Gula. Ini kopinya pahit. Nggak pakai gula, Pak. Gula. Sepuluh. Tuh, waktunya. Tinggal ini, nggak begini. Cepat ya, terus. Mahal banget, 2.050 aja ya. Yalah. Ya udah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 juta. Lagi pak, kurang banyak, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelebihan ya? Iya. Pas ya? Mana? Bonnya? Bonnya nanti. Iya. Makasih ya, Pak, ya. Bapak mau beli apa? Beli plastik. Plastik. Ayo, Pak. Awas. Beli plastik es, Bu. Plastik es, Bu. Asik es, Bu. Saya, Bu. Ya, sama ini, Bu. Ini kopi bukan. Kopi sama es. Bikin, Bu. Ayo, bikin, Bu. Ayo, Bu. Jangan lama, Bu. Iya, Bu. Cepat, Bu. Cepat, Bu. Kasih pula, Bu. Jangan mahal-mahal, Bu. Cepat, Bu. Sudah, itu tambah. Iya, berapa? Tambah 22. 180 aja. Ya udah. 180. Kembali 20.000. Bawa, Pak. Ayo, Bu, cepat, Bu. Bu, bonus ya, tusuk gigi, Bu. Ambil. Makasih. Ini, Bu. Beras berapa duit, beras? Beli 2 karung. Boleh. Parting ya. 540 ya, mana berasnya? Cepetan, aku tinggal 9 menit. Udah bagus itu. Bagus, ya. Jangan dibohongin. Iya, jangan dibohongin ya, aku ya. Iya. Berapa nih? 1 juta. 50 aja ya.
30.000 ongkos masuk TV. Iya. Hah? Iya, tapi ya. Enggak butuh masuk TV. Enggak butuh. Oh, butuhnya duit ya? Oh, duit ya. Cepetan, Pak. Cepetan, Pak. Cepet. Bonus, Pak. Mana bonusnya? Bapak udah masuk TV. Nah, bonusnya apa? Ini bonus. Boleh. Cepetan. Baca mana? Biar diangkat sama Mas. Makasih ya Mas ya. Makasih bonusnya. Semoga Mas dapat duit banyak ya. Mata duitan kan katanya. Makasih. Ayo Pak, cepetan Pak. Ayo Pak. Ini sih, Ibu. Ya Allah, Ibu. Ini berapa Bang? Ini Bang. 70 itu Mas. 70 ya. Ayo buruan. Cepat 70. Buruan. Boleh kan Bang ya? 70 Bang. Makasih ya. Ayo Pak. Sini Pak. Ayo Pak. Ini sih. Tas. Ini tas sekolah nih. Pilih Pak, anak Bapak cewek cowok? Cewek. Ini berapa ini? 70. Jangan pakai 55. Aduh. Udah mahal atau enggak mahal? Iya. Susah. Iya. 10, Pak. Jangan di. Nah. Ayo, Pak, lari, Pak. Permisi. Bapak mau beli apa, Pak? Beli sepeda. Buat anak. Ayo Pak. Tutup. Permisi. Pak, mau beli sepeda. Bos, beli sepeda bos, saya bos. Dapat aku 50. Ya, pulangin lah. Ya. 800, 700 aja. Jangan lah, 2 saya betopo ini buat saya. Ini bapaknya nanti bisa ini kan, bapaknya. Buat dagang kopi. Buat anak, terus buat dagang kopi di belakang sini juga bisa. Cepet bos, 12 menit. 800 ya, makasih ya, dibantu ya. Makasih ya, bos. Ini mau langsung pakai, buruan bang. Tes dulu bang, cepet bang ya, cepet bang. Mau beli apa lagi? Beli kelontong. Tak, kelontong, bapak mau beli apa? Beli termos. Ya. Termos, eh? Iya, sama biji kopi. Ya, dulu pak, ayo pak. Permisi, minggir dulu. Ini sama yang kakaknya yang bulat itu, yang kotak-kotak. Termos yang bulat. Enggak. Bonus mah. Nah, ini termos esnya yang ini berapa? Ini biasanya saya beli cuma 100. 125. Iya. Nih. Ya, pencet ya. Cepat-cepat yang gede, pencet. Waktu tinggal 8 menit. Rp850 aja. Ya. Korting lagi 30.000. Tunggu dulu, Cik. Balikin 20.000 cepetan, Cik, ya. Makasih, Cik. Cepetan, Cik. Beli kasur. Kasur, ayo, ya. Pak. Kasur. Iya, kasur cepetan, busa. Pak. Kasur busa, ya. Sini, Pak. Permisi. Kasur, Pak. Masuk, Pak. Permisi. Permisi, Bos. Pak, mau beli kasur busa. Berapa yang keren? Satu aja ya. 1 juta lah ya Mas. Kasihan bantu orang. Ya sudah, 1 juta lah. Saya beli 100 kali, 1 juta aja dikasih. Iya. Iyalah, 1 juta lah. Ayo ya. Ya, 1 juta. Iyalah. Ya gampang. Iyalah ya. Didoain satu Indonesia lagi ya. Kita jualan sini sama. Amin. Ayo kok. Waktu tinggal 6 menit. Salah. Pas. Bapak kurang apa lagi? Emas. Ya. Oh iya. Beli emas. Makasih ya. Mohon nanti diambil ya ini ya. Siap. Beli emas. Ayo cepetan. Beli emas. Sini, Pak. Beli emas. Barangnya dititipin dulu kali ya, Pak. Iya, sama Bang masuk. Mana titipin? Bu. Barangnya titip ya. Titip bentar ya. Titip bentar. Ya bentar titip ya Bang. Sini. Beli mas. Iya. Iya. Nah, Angel sini. Harganya berapa? Berapa nih? Mas 23. 375. Bos, kasih murah kok 7 gram kok, kasih murah kok. Wah, jangan lama kok. Soalnya udah habis kok, jangan lama kok ya kok. Kalungnya 3 gram. Iya. Gelang 4 kok.
Cepat-cepat, jangan lama-lama. Jangan lama-lama, jangan lama. Ini gajulan bahaya, Pak. Ya kalau umpah enggak apa-apa lah. Cepat. Buat. Iya, buat anak. Buat anak ya. Berapa ini tadi? 4 gram. Sama 3 gram setengah. 7 gram. 7 gram. 7 gram. Enggak boleh. Enggak banyak 7. 350 ya. Ya udah. 3 juta. 350. 350. Cepat banget, jam lama ya. Ini 3,5. 3 juta. 350. 300. Pak. Ya, buka. Waktu 3 menit. Nah, kulkas. Ini, Pak. Masuk, Pak. Apa duit? Bang, berapa duit? Mahal banget. Jangan dimahalin. Iya, Bang. Berapa tuh? Nggak ada. Bapak mau nggak? 1,5 Bang. Enggak, Bang. Bantu saya dong, Bang. Saya susah, Bang. Jangan, Bang. Tolong, Bang. Bantu saya, Bang. Tolong, Bang. Kasihan saya dong, Bang. Bantu saya. Tolong, Bang. Udah kasih, Bang. Cepat, Bang. Kasihan saya, Bang. 1,5 Terus TV-nya? Ya, lebih 1. TV-nya berapa? 4 ya, tolonglah jangan lama-lama kata-kata lah. Ya. Bulan. Ya, tadi pasangin ya. Yang bagus. Yang tinggi aja ya, Pak ya. Yang bagusan ya, Pak. Ya. Daripada yang pendek ya. Nanti kedudukan rusak. Jatuh ya. Jatuh. Dipasanginnya 200 ya. 250. Ya, Kak, buka. Ya Allah, dimasukin lagi. Kipasnya mana, Bang? Cepet banget tuh. Ini bonus, dapat bonus. Ya elah, kipasnya masuk lagi. Waktu udah ambil sih, Mas. Tolong, Mas. Kipasnya. Kipasnya cepet banget, jangan lama, Mas. Kipasnya keluar masuk. Cepet dong. Aduh, Pak. Nangis kita berdua, Pak. Kipasnya, Pak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, iya. Pickupnya siapa ya? Pickup siapa ya, Pak? Ini, Pak, ya? Ini pickupnya Bapak? Iya. Sini bentar, tolong, Kak. Iya. Bapak udah gak usah bakal apa dulu lah, tolong lah. Kunci saya, ya nggak? Iya. Boleh nggak, Pak? Boleh nggak? Nanti ganti uang bensin ya. Iya. Angkut barang dulu ya, Pak? Iya. Yuk. Kasih uang bensin, Pak. Gantiin uang bensin ya, Pak, ya. Makasih ya, Pak. Iya, Pak, ya. Makasih ya. Pak, barangnya di situ, Pak. Ini, Pak. Yuk. Ma, alhamdulillah dapat tuh, Ma. Ya. Ma, semuanya alhamdulillah Bapak rezeki ya. Udah. Dan ya jum ya. Gitu dapat tuh. Ya. Alhamdulillah, Pak. Makasih, Bapak. Alhamdulillah, Pak. Saya bisa jual. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bapak. Ini cucunya, Pak. Iya, Pak. Umur berapa? Umur mau 7 tahun, Pak. Umur 7 tahun? Iya. Tampak seperti anak umur 3 tahun ya, Pak? Iya, Pak. Yang menggendong istrinya? Istri saya, Pak. Yang sampingnya siapa, Pak? Anak saya. Ini emaknya dia. Oh, ibunya. Yang iya. Sampingnya lagi siapa? Anak saya yang bontot, yang SMP. Kamu memiliki anak yang kurang beruntung seperti ini, apa perasaannya? Sedih, saya pengen seperti orang-orang yang lain, bisa jalan, bisa duduk, bisa ngomong. Kalau anak yang paling bungsu sebelah sana, kamu masih sekolah? Kelas berapa? 2 SMP. Masih bersekolah nggak? Ada masalah tidak dengan uang sekolah kamu? Apa tuh? Bayaran sekolah. Bayaran sekolah? Berapa bulan belum bayar? Dari November? November 2017? Iya. Berarti 6 bulanan dong, Pak? Iya, Pak. Betul. Apa yang kamu harapkan sama ayah kamu ini? Mau membalas jasa ayahnya? Baik, Bapak. Ya. Kita bahas, Bapak udah beli apa saja? Beli kasur, ya. Beli sepeda, lalu beli kulkas, beli kopi,
beli gelas, beli tas, beli sepatu, beli magicom, beli telur. Bapak barusan ngomong sama saya, tidurnya nggak punya tempat tidur kan? Nggak punya. Hari ini Bapak punya tempat tidur. Alhamdulillah, makasih. Ini mau dibuat siapa Pak tidurnya? Buat saya, rame-rame. Oh, rame-rame? Iya. Dagang kopi serius ini? Usaha benar-benar Pak, saya dari dulu pengen jualan, nggak bisa-bisa juga, nggak punya modal. Iya. Saya bawa bajaj aja lah sementara, saya bilang kalau punya modal lebih rezeki, saya mau jualan kopi, jualan es, saya bilang. Jadi kapan bajaj akan dipulangin? Paling besok lagi. Benar besok ya? Besok, nggak bohong. Saya mah. Janji sama saya? Alhamdulillah. Berarti terhitung mulai hari ini Bapak sudah tidak naik bajaj lagi? Iya, saya mau jualan sampai terusnya. Uang sisa berapa Pak? 120. Uang sisa 120. Sambil ya? Iya. Ajudan! Bapak udah beli mas? Udah. Mana lihat masnya? Buka. Untuk siapa Pak? Untuk istri saya, anak saya. Ini yang berapa gram, berapa karat? Yang kalung, yang 23, kalung 4, gelang 3. Berapa gram semuanya? 7. 7, pakai kan? Kabar gembiranya adalah semua rezeki yang Bapak terima hari ini tidak ada potongan pajak sama sekali. Alhamdulillah. Jadi kalau nanti ada orang yang berpura-pura datang ke rumah mengatasnamakan GTV atau uang kaget, Bapak tidak perlu percaya. Ya. Karena itu semuanya adalah bohong. Kalau gitu saya Mr. Money beserta dengan timekeeper, Bapak polisi dan ajudan dan seluruh kru yang bertugas hari ini harus pamit. Terima kasih Pak ya. Ya Pak, makasih ya Allah. Makasih Pak.